Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membicarakan dan berbincang tentang beberapa lagi rukun solat. Rukun solat yang ketiga iaitulah takbiratul ihram, iaitu kita mengangkat tangan dan melafazkan kalimah Allahu Akbar, bermaksud Allah Maha Besar. Ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila salati fakabbir." Idza kumta bermaksud apabila kamu hendak mengerjakan ila salah salat, fakabbir, maka angkatlah takbir. Seterusnya, rukun solat yang keempat iaitulah qira'atu suratil fatihah. Qira'atu membawa maksud membaca surah al-fatihah. Ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. La salata bermaksud tiadalah solat liman lam yaqra, bagi mereka yang tidak membaca, bi fatihatil kitab. Fatihatil kitab membawa maksud surah al-fatihah. Salah satu cara untuk menghadirkan khusyuk dalam sembahyang ialah dengan cara memahami apa yang kita baca dan lafazkan. Oleh itu, mari sama-sama kita telusuri apa yang kita baca di dalam surah al-fatihah berserta dengan maknanya. بسم الله الرحمن الرحيم بسمي dengan nama Allah الرحمن yang maha pemurah الرحيم lagi maha penyayang seterusnya الحمد لله رب العالمين الحمد pujian Lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, Al-Alamin, alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Maliki Yawmiddin. Maliki bermaksud raja. Yaumi hari. Ad-din di sini bukan bermaksud agama tetapi pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Seterusnya, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkan kami. As-sirata, jalan. Al-mustaqim, lurus. Seterusnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata, jalan. Alladzina, orang-orang. An'amta, diberi nikmat. 'Alaihim, kepadanya. Ghairi, bukan. Al-maghdub, orang yang dimurkai. Alaihim, kepadanya ataupun ke atas mereka. Wala, dan bukan. Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa di dalam surah Al-Fatihah ini dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Ini bertepatan dengan kaul ataupun
pendapat ulama yang mengatakan bismillah ini memang sudah termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dapat lihat bagaimana Allah dan Rasulnya mengajar di dalam surah ini. Kita mulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Taala, kepada Allah kita memuji dengan ayat yang kedua, pujian bagi Allah, kemudian diikuti dengan ayat yang ketiga, masih lagi memuji Allah. Ayat yang keempat, masih lagi memuji Allah. Kemudian ayat yang kelima, kita menyatakan bahawa kepada Allah sahaja kita mengabdikan diri dan kepadanya sahajalah, kepada Allah sahajalah kita memohon pertolongan. Ayat yang keenam dan ketujuh, barulah kita menyatakan hajat kita. Tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan jalan-jalan yang orang yang kau murkai, dan juga bukan jalan-jalan orang yang sesat. Agak panjang perbahasan yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah, jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh memberikan input tambahan yang boleh kita kongsikan di dalam kursus ini. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.